Atika teh sedang hamil. Bukan anak saya, Mak. Kalau kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi, mungkin kamu akan kasihan. Saya nggak mau orang-orang menganggap dia bisa mengetahui apa yang ada di kepala. Nanti kita cari Komar setengah baju itu. Biar kamu tahu bagaimana kelanjutan hubungan kamu sama Bu Yola. Tangan kamu nggak apa-apa, Ward. Besok juga sembuh. Yaudah, kita pulang dulu ya. Assalamualaikum.